Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum ke pelajaran, mari kita berdoa seperti biasa. Saya pimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah ini, mari kita lanjutkan untuk pelajaran yang kedua atau ke bab dua. Kita pahami terlebih dahulu yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Kompetensi inti KI1 dan KI2. KI1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. KI2 yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif dalam menunjukkan sikap sebagai dari solusi atas berbagai permasalahan dalam interaksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Selanjutnya, yaitu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang pertama, 3.3, mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan maupun tulisan. Kompetensi dasar yang kedua, yaitu 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kompetensi dasar 4.3, yaitu mengonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan maupun tulisan. Kompetensi dasar selanjutnya, 4.4, memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Selanjutnya, pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 yaitu bisa mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, mengomunikasikan atau menyajikan. Yang terakhir yaitu mencipta. Ranah KBM-nya yang perlu kalian ketahui yaitu yang pertama pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Terus diikuti dengan keterampilan. Bagaimana? Itu sikap dari keterampilan diikuti dengan sikap ingin tahu. Nah, itu dalam ranah KBM kurikulum 2013. Nah, selanjutnya sebelum ke pelajaran kita budayakan terlebih dahulu seperti pertemuan yang pertama kemarin, kita budayakan literasi di kelas 11. Nah, kita salam sapa dulu, salam literasi. Nah, selanjutnya kita langsung ke materinya, yaitu bab 2. Subbabnya, yang pertama, mempelajari teks eksplanasi. Peta konsepnya, poin A, kita mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Poin yang kedua, B, yaitu mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Poin yang ketiga, C, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Poin keempat D, yaitu memproduksi teks eksplanasi. Sekarang saya akan membacakan satu contoh teks eksplanasi. Silakan anak-anakku dicermati dan dipahami dengan berjudul demonstrasi massa. Akhir-akhir ini, demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Bahkan, demonstrasi sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah masyarakat kita. Mengapa? Menanggapi fenomena tersebut, seorang kepala daerah menyatakan bahwa penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat.
Lantas, ia mencontohkan rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem, lantaran kesejahteraan mereka terpenuhi, maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Tentu saja komentar tersebut menyalut reaksi para mahasiswa. Mereka memprotes dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataannya. Para mahasiswa tidak terima dan tidak merasa memiliki motif serendah itu. Mereka berpendirian bahwa demonstrasi yang biasa mereka lakukan murni untuk memperjuangkan kebenaran dan melawan kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Selanjutnya, teks yang kedua, persoalannya kemudian pendapat manakah yang benar, sang bupati atau pihak mahasiswa ataupun komponen-komponen masyarakat lainnya. Barangkali logika sang bupati dikaitkan dengan kebiasaan bayi atau anak kecil memang begitu adanya. Kalau seorang bayi merasa lapar, ia akan mengamuk, menangis, dan meronta-ronta. Namun, apabila logika sang bupati dibawa pada konteks yang lebih luas, jelasnya tidak relevan. Misalnya, membandingkan dengan kondisi rakyat di Malaysia ataupun di Brunei yang adem ayem tidak seperti halnya rakyat Indonesia yang gampangan. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urutan perut. Bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak didasari. Abraham Maslow membaginya dengan beberapa tingkatan. Kebutuhan yang paling mendasar adalah makan dan minum. Sementara itu, yang paling puncak adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Namun demikian, pada umumnya demonstrasi massa justru lebih didasari oleh kebutuhan tingkatan akhir itu. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dan pemerintah ataupun pihak-pihak lain agar hak-hak ekstensi mereka diakui ataupun pihak-pihak lain di ekstensi mereka diakui. Mereka merasa dibiarkan, hak-haknya diingkari, bahkan dinistakan. Kemudian mereka berusaha untuk menunjukkan jati dirinya dengan cara berdemonstrasi. Bahkan banyak fakta terdapat membuktikan demonstrasi massa pada awal-awal reformasi di negara ini pada tahun 1997 sampai dengan 1998 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang yang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga dari kalangan menengah ke atas, dalam hal ini bahwa mahasiswa dan golongan intelektual. Belum lagi kalau merujuk pada kasus-kasus yang terjadi di luar negeri dalam beragam. Para mahasiswa berdemo di gedung MPR Jakarta pada tahun 1994. 67 buku guru bahasa Indonesia berskala besar atau kecil berdemonstrasi bukan hal aneh lagi bagi negara-negara Eropa. Demonstrasi yang mereka lakukan sudah tentu tidak didorong oleh kondisi perut yang lapar karena mereka pada umumnya dalam kondisi yang sangat makmur. Perbandingan yang cukup kontras dengan melihat peristiwa terbaru di Korea Utara, kondisi sosial ekonomi warga negaranya sangat jauh terbelakang. Kemiskinan menjadi pemandangan umum hampir melanda di seluruh pelosok negeri. Akan tetapi, ketika Kim Jong 11 pimpinannya itu meninggal, tak ada upaya penggulingan kekuasaan ataupun demonstrasi untuk menuntut perubahan politik di negerinya. Padahal peluang untuk itu lebih terbuka. Justru yang terjadi kemudian hampir seluruh warganya menunduk hikmat, mengantar jenazah pimpinannya ke liang lahat.
Kemudian pula demikian pula jika kita melihat kembali kondisi masyarakat di negara tersebut, kemiskinan sangat akrab di pinggiran kota dan di sudut-sudut desa di berbagai pelosok. Akan tetapi, mereka jarang melakukan demonstrasi, hanya satu dua peristiwa. Justru yang lebih giat melakukan hal itu adalah warga yang tinggal di pusat-pusat kota, yang secara umum mereka lebih makmur dengan fakta-fakta semacam itu. Nyatalah mereka kemiskinan bukanlah penyebab utama untuk terjadinya gelombang demonstrasi. Akan tetapi, fenomena tersebut akan lebih disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat. Mereka tahu tidak akan hak-haknya, mengerti pula bahwa di sekitarnya telah terjadi pelanggaran kewenangan. Mereka kemudian melakukan protes penyampaian sejumlah tuntutan. Apalagi faktor-faktor itu tidak ada di dalam diri mereka. Apapun yang terjadi di sekitarnya, mereka akan seperti kerbau dicocok hidung, manggut-manggut dan berkata iya pada apapun tindakan dari pimpinan meskipun menyimpang dan bahkan menzalimi mereka sendiri. Nah, itulah contoh dari teks eksplanasi yang saya ambil dari sumber buku Bahasa Indonesia Kokasih. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan apa pengertian dari teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan teks prosedur pada pertemuan kemarin. Nah, atau proses terjadinya sesuatu. Dalam teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadi sesuatu secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab-akibat atau bisa dinyatakan dengan kausalitas. Namun, sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Nah, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul proses atau perkembangan suatu fenomena. Mungkin beberapa peristiwanya, fenomenanya, saya ulang lagi, fenomena berupa peristiwa. Peristiwa yang pertama itu bisa kamu tandai satu, alam, yang kedua sosial, yang ketiga yaitu budaya. Lanjut ke fungsi teks eksplanasi. Fungsi teks eksplanasi berfungsi untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan keyakinan para pembaca atau pendengarnya. Dengan demikian, pembaca menjadi tahu fenomena yang ada di sekitarnya atau bahkan di tingkat nasional dan luar negeri. Fenomena dimaksud berupa fenomena sosial, budaya, politik, kriminalitas, dan lainnya. Khalayak menjadi tahu dan memiliki wawasan yang lebih luas, sehingga akan berpengaruh pula pada sikap dan tindakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, setelah ke fungsi, kita lanjut ke peta konsepnya dalam struktur teks eksplanasi. Peta konsepnya yang pertama, kita harus mengetahui identifikasi fenomena. Itu meliputi latar belakang kejadian. Struktur yang kedua, yaitu proses kejadian. Nah, dalam proses, kalian harus bisa menjelaskan di situ masuk ke kronologis atau sebuah awal sebuah peristiwa diikuti dengan penyebabnya. Nah, di dalamnya bisa diikuti
kausalitas tadi atau sebab akibat. Yang ketiga yaitu ulasan, diikuti dengan mengomentari konsekuensi. Saya ulang lagi, penjelasan dari struktur peta konsep di atas tadi, strukturnya dibentuk oleh bagian-bagian berikut. Yang pertama tadi, mengidentifikasi fenomena, yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Berarti di situ kamu disuruh menjelaskan bagian awal dari peristiwa tersebut. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Nah, di situ kamu bisa menjelaskan proses awal sampai dengan proses akhir, merinci sebuah proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pernyataan atas bagaimana dan mengapa. Nah, perinciannya itu yang pertama, rincian yang berpola atas pernyataan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fasenya terjadi disusun berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Yang poin C, yaitu ulasan atau review berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, itu tadi struktur dari teks eksplanasi. Sekarang kita lanjutkan ke bahasaan teks eksplanasi. Kebahasaan, berdasarkan kaidah kebahasaan secara umum, teks eksplanasi sama dengan kaidah teks prosedur. Sebagai teks yang berkategori faktual atau bisa dinyatakan dengan non sastra, teks eksplanasi banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif. Nah, berarti makna denotatif yaitu makna yang sebenarnya. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun secara kronologis, teks tersebut banyak menggunakan konjungsi kausalitas maupun kronologis. Poin A, konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Konjungsi yang kedua bisa konjungsi hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Aspek kebahasaan teks eksplanasi yang berpola kronologi juga banyak menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya tadi. Saya berikan contoh satu. Silahkan kalian cermati betul-betul. Yang pertama, pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah keriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di dalam kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok dan terus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Aspek kebahasaan berikutnya berkenaan dengan kata ganti yang digunakan teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskannya, yang bukan berupa persona. Kata ganti yang digunakan untuk fenomenanya itu berupa kata benda, baik kata ganti yang digunakan fenomenanya berupa
secara konkret, abstrak seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan bukan kata ganti orang seperti dia, ia, mereka. Karena objek yang dijelaskannya itu berupa fenomena, tidak berbentuk personal atau non-human. Dalam teks eksplanasi, banyak ditemukan kata kerja pasif. Hal itu seperti kata-kata berikut: terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Aspek kebahasaan berikutnya, dalam teks eksplanasi banyak dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Apabila topik tentang kelahiran, istilah-istilah biologi yang muncul. Demikian pula apabila topik tentang kesenian daerah, istilah-istilah budaya yang sering digunakan. Apabila topik tentang fenomena kebaikan BBM, istilah ekonomi dan sosial akan sering muncul. Pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama, pola pengembangan sebab-akibat. Pengembangan teks eksplanasi dapat menggunakan pola sebab-akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum. Ingat, sebab bisa bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian, dapat juga terbalik. Akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Persoalan sebab akibat sebenarnya dapat kita lihat hubungannya dengan proses. Jika disusun untuk mencari hubungan antara bagian-bagian proses itu, dapat disebut dengan proses kausalitas. Contoh hubungan pengembangan sebab akibat. Yang pertama, gempa bumi melanda wilayah bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta Sabtu 27 Mei 2006 pukul 5.54 WIB. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Yogyakarta. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu, dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada permukaan dan bangunan lainnya. Di Kabupaten Bantul, karena dekat dengan sumber gempa bumi. Yang kedua, pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Poin A, mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Poin B, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Poin C, menjelaskan setiap urutan ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Contoh pengembangan proses. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah keriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9,
lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagai keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari. Rambut asli rontok dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Contoh menentukan bagian-bagian teks eksplanasi. Menentukan bagian dari struktur yang berjudul demonstrasi massa berupa identifikasi fenomena proses kejadian, ulasan, dan kesimpulan. Saya ulangi, kita mengidentifikasi fenomena, yang kedua proses kejadian, yang ketiga ulasan dan kesimpulan. Poin A yaitu contohnya mengidentifikasi fenomena. Contoh teksnya, penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Demonstrasi bukan hal aneh bagi negara-negara Eropa. Contoh kedua, proses kejadian. Rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem lantaran kesejahteraan terpenuhi. Maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Komentar dari kepala daerah menyalut reaksi para mahasiswa. Mereka memprotes dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataannya. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut. Bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak disadari oleh motif itu. Pada umumnya, demonstrasi massa justru lebih disadari oleh kebutuhan tingkatan akhir itu. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari perintah ataupun pihak-pihak lain agar hak-hak eksistensi mereka diakui. Yang terakhir yaitu contoh ulasan. Demonstrasi massa pada awal-awal reformasi di negara ini pada tahun 1997 sampai 1998 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga dari kalangan menengah ke atas, dalam hal ini adalah mahasiswa atau golongan intelektual. Yang terakhir yaitu ada bagian simpulan. Banyak hal yang melatar belakangi terjadinya demonstrasi, yaitu karena adanya ketidaksesuaian aturan dan pelaksanaan, didorong oleh beberapa pihak, serta pelaksanaannya tidak selalu dari kalangan menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas. Nah, bisa dilihat, itu rujukan dari teks yang saya bacakan tadi. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks eksplanasi kompleks, yang pertama ada konjungsinya, harus ada konjungsi sebab akibat, contohnya sebab karena ketika. Yang kedua, kata benda atau nomina. Yang ketiga, ada kata kerja atau verba, itu mengikuti menyebabkan, menimbulkan, mengakibatkan, membuat, menjadikan, dan lain-lain. Yang keempat, ada kata kerja material, menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Yang kelima, kata kerja relasional, menunjukkan hab dan bat. Unsur kebahasaan teks eksplanasi kompleks yaitu ada konjungsi eksternal. Nah, ada penambahan, ada perbandingan, waktu, sebab, akibat. Nah, di situ kalian bisa memahaminya pada tayangan slide yang saya berikan, yaitu ada konjungsi, ada penambahnya dan atau perbandingannya, tetapi sementara, waktunya setelah, sebelum, sejak, ketika, akibat, sebab akibatnya, sehingga, karena, jika, walaupun. Nah, di situ ada poin penting yaitu klausa kompleks, klausa yang terdiri atas lebih dari satu aksi atau peristiwa atau keadaan sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama dengan lebih dari satu struktur, bahkan cenderung menggunakan tanda baca, koma, titik. Polanya bisa subjek, predikat, objek.
Selanjutnya konjungsi internal itu ada penambahan perbandingan waktu dan sebab akibat, bisa kalian lihat di slide yang saya tatakan, yaitu ada klausa simplex, klausa yang terdiri atas satu verba utama yang menggambarkan aksi peristiwa atau keadaan sehingga mengandung satu struktur dengan pola subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan diikuti tanda baca jika ada. Tahapan pembelajaran teks eksplanasi, saya memberikan topik atau fenomena yang sering kalian ketahui. Topik yang pertama, banjir. Kedua, kekeringan. Ketiga, tanah longsor. Keempat, erosi. Kelima, lumpur lapindo. Bisa kalian kembangkan sendiri dalam sumber lain. Yang terakhir yaitu evaluasi dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, materi teks eksplanasi bertujuan agar siswa mampu menjelaskan proses sebab akibat dari fenomena alam atau sosial. Yang kedua, melalui metode bisa presentasi atau diskusi dengan temannya, siswa menjadi lebih aktif menerima pembelajaran. Yang ketiga, melalui presentasi siswa dapat melatih keterampilan berbahasa dan mental serta mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Yang keempat, sebelum dan setelah presentasi kelompok dapat mengambil nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab, rasa tenggang rasa, dan disiplin. Sesi yang kelima, sesi permainan, merupakan metode pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan kreativitas siswa, melatih berpikir secara cepat dan tepat, serta mengondisikan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Untuk yang terakhir, guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu. Siswa dapat belajar dari pengalaman, pengamatan, lingkungan, dan dari orang lain. Sekarang saya memberikan satu contoh teks tadi. Setelah itu kamu harus bisa memproduksi teks eksplanasi secara individu. Silakan dicatat satu contoh topiknya, satu topik fenomena alam yang saya bicarakan tadi, sosial selain dari topik yang sudah ada di buku. Yang kedua, teks disusun secara struktur, teks eksplanasi tidak usah menggunakan tabel. Yang ketiga, teks harus menjawab pengertian penyebab akibat upaya penanggulangan serta diikuti dengan gambar sesuai dengan topik. Sumber utama bisa buku ensiklopedia, koran, sumber pendukung bisa dari internet. Cantumkan daftar pustaka sumber rujukan yang digunakan. Terima kasih. Demikian pertemuan yang kedua kali ini. Semoga bermanfaat materi kita hari ini. Ingat, tugas hari ini yang saya berikan mohon dikumpulkan dengan tepat waktu. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.